Merasa difitnah, Munarman akan menuntut pelapor kasus terorisme di akhirat. Hal itu disampaikannya karena ia merasa seluruh keterangan yang disampaikan pelapor tersebut adalah mengada-ada. Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan bakal menuntut IM, saksi sekaligus pelapor dalam kasus terorisme yang menjeratnya di Yaumul Hisab. Hal itu disampaikan Munarman karena merasa keterangan keseluruhan yang disampaikan oleh IM dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 17 Januari 2022 adalah mengada-ada. Adapun keterangan yang disampaikan IM dianggap fitnah oleh Munarman adalah berkaitan dengan kegiatan pembaiatan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga berkaitan dengan maklumat FPI tertanggal 8 Agustus 2014. Maklumat tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap pergerakan jihad Islam di seluruh dunia. Maklumat itu pula yang dijadikan IM sebagai bukti bahwa Munarman terlibat dalam gerakan terorisme. Karena keterangan tersebut dianggap fitnah, Munarman pun memastikan bahwa dirinya tidak menuntut di dunia, melainkan di Yaumul Hisab. Diberitakan, Munarman didakwa menggerakkan aktivitas terorisme. JPU mengatakan aktivitas itu dilakukan Munarman di sejumlah tempat. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Hal itu disampaikan oleh jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 8 Desember 2021 lalu. Selain itu, jaksa menyebut cara-cara yang dilakukan Munarman dalam aktivitas terorisme itu bertujuan menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis hingga fasilitas publik. Jaksa menduga aktivitas terorisme Munarman dilakukan sejak Januari hingga April tahun 2015. Aktivitas itu menurut jaksa dilakukan di Makassar dan juga Deli Serdang. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.